hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dari Sweet Table. Kita mau icip-icip jajanan dari Sweet Table. Ini adalah produk terbaru dari adiknya Paman Sam, yaitu Sweet Table. Kita icip yuk, satu-satu isinya apa? Yang pertama, ini ada roti sisir ya. Saya buka dulu isinya. Roti sisir. Yang kedua, ada apa ya? Siap? Tring. Ini kue abon. Peach cakingnya rapi banget ya, masih diplastikin. Very yummy. Okay. Yang ketiga. Favorit anak muda zaman now nih, bomboloni rasa macem-macem. Coklat matcha, ada rasa apa? Strawberry, matcha dan mocha, banyak banget. Insyaallah. Oke, dan ini adalah kita unboxing. Packaging-nya menarik banget ya, teman-teman. Ini kita buka. Wow! Zupa soup. Very yummy. Zupa soup dan ada sausnya. Ini ada sausnya. Oke. Okay. Ini packaging-nya menarik banget ya. Ini zupa soup-nya ada dua sama. Oke, okay, ini aja kita buka satu aja. Dua boleh deh. Oke. Okay. Kita icip dulu dari yang pertama ya. Kita mau icip si zupa soup. Udah enggak sabar banget. Maaf ya karena ini seharusnya itu di microwave, karena di sini enggak ada microwave. Nggak apa-apa, tetap masih enak. Lihat dong. Zupa soup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ya. Ini atasnya pastry nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jagungnya. Kita cek sama saus ya. Kita dapat saus satu zupa soup, dapat saus ini. Kita olesi saus. Gimana rasanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis gurih ya, teman-teman. Manis gurih. Enak banget. Ada bomboloni, rasa coklat, mocha, matcha, dan strawberry. Kita cobain, aku yang gak sabar banget. Ini rasa matcha. Empuk banget. Matchanya kerasa banget dan yummy. Tadi juga sebelum shoot ya, sudah mencoba rasa coklat. Itu coklatnya asli banget ya. Coklatnya itu coklat yang kental dan enak. Jadi semua yang di sini kualitasnya dapat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke makanan berikutnya. Ini dulu. Roti abon. Kalau biasanya kita itu ada kayak kue-kue langsung ya. Kalau ini enggak, ini diplastikin dulu biar aman karena ini gurih ya. Banyak abonnya, Masya Allah. Ini abonnya benar-benar full. Benar-benar full. Mantap. Kita potong ya. Ini pakai pisau belauman. Kita potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa rasanya ya? Abonnya tebel banget guys. Wah, Sweet Table mantep banget nih. Ini anak-anak juga nyoba berani ya, karena ini nggak pedes. Walaupun ada sedikit cabai-cabai, tapi ini nggak begitu kerasa pedes. Terus juga ada wijen, ada bawang gorengnya. Tapi ini yummy banget. Kita ada yang menu yang keempat, yaitu roti sisir. Ini roti sisirnya mirip banget kayak gembong apa itu, gembong Solo.
pokoknya mirip banget. Ini juga di bawahnya patch keggingnya ada kertasnya ya, cantik banget. Ini karena roti sisir makanya cuma diginiin aja ya. Nah, seperti ini. Maaf. Maaf jatuh. Ini sangat empuk sekali, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat isinya dong. Tebal banget. Ini tuh mentega sama susu ya, teman-teman. Sehat tentunya. Dan ini kuenya empuk-empuk bingit. Wow. Kalau ke Kebumen wajib coba nih. Roti sisir dari Sweet Table. Sekian review dari kue-kue Sweet Table, enak banget. Alhamdulillah kita udah nyoba yang tadi dari Zupa Soup, Bomboloni, kue abon, kemudian dari roti sisir. Semuanya enak-enak luar biasa, alhamdulillah ya. Kita doakan Sweet Table semakin laris manis berkah. Dan teman-teman kalau misalnya ke Kebumen wajib mampir ke Sweet Table. Terima kasih, dadah. Terima kasih.